Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara daftar Shopee Affiliate terbaru, dan ini langsung kita praktekkan teman-teman ya, dari mulai awal sampai selesai, step by stepnya ya. Nah, kebetulan ini saya sudah berada di halaman beranda Shopee ya. Jadi teman-teman, mari kita dibuka bersama-sama infonya, buka aplikasi Shopee-nya. Tentu teman-teman juga sudah login dan sudah terdaftar ya. Nah, kemudian silakan teman-teman klik bagian saya yang sebelah pojok kanan bawah untuk mendaftar Shopee Affiliate. Nah, ini sebetulnya dia posisinya seperti ini, di atas gini ya. Nah, namun untuk mengetahui posisi dari fitur Shopee Affiliate itu, teman-teman harus men-scrollnya ke bawah seperti ini, dan di bagian sini kita bisa melihat sebelum ke bawah ya, ada tiga fitur dari atas. Nah, ini tiga fitur dari bawah maksud saya. Ini ada yang namanya Shopee Affiliate Program. Nah, mari kita langsung saja klik untuk mendaftar ya, Shopee Affiliate Program. Nah, selanjutnya silakan teman-teman klik gabung sekarang, atau mungkin teman-teman mau baca-baca dulu, silakan ya dibaca terlebih dahulu, karena ini kan sekedar contoh ya, jadi nanti terlalu lama. Jadi saya langsung saja ke gabung sekarang. Nah, setelah itu di sini semua informasi akan digunakan secara legal dan dilindungi oleh kebijakan privasi kami. Kita lengkapi dulu untuk informasi akun teman-teman ya. Untuk tipe akun teman-teman isi perorangan ya, jangan persero. Ini kalau persero ini akan dibuat untuk perusahaan, biasanya bisnis ya. Kalau ini untuk buat kita sendiri, kita pakai yang perorangan atau personal ya. Kemudian untuk nama depan silahkan diisi. Kemudian yang belakang diisi juga nama sesuai dengan keinginan ya. Nah, kemudian di sini teman-teman isi sapaan tuan, nyonya atau nona ya, disesuaikan dengan usia tentunya ya. Nah, di sini saya contohkan saja nyonya ya. Nah, kemudian silakan teman-teman isi di sini untuk tanggal lahir ya. Nah, setelah itu teman-teman pilih negara dan wilayah. Di sini sudah terdeteksi Indonesia, teman-teman ya. Kemudian untuk kota di sini juga sudah terdeteksi, yaitu kota Surabaya. Kemudian alamat juga sudah terdeteksi karena kita ini digunakan untuk belanja sebelumnya ya. Nah, kemudian ini sangat membantu, jadi untuk tidak terlalu banyak untuk mengisi data informasi kita ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya teman-teman di sini bisa menggunakan email yang aktif ya. Email ini nanti akan digunakan untuk kode verifikasi email ya. Jadi silakan teman-teman email yang tidak aktif itu diganti saja dengan email yang aktif ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian silakan teman-teman klik kirim kode, nanti akan kita lihat kodenya di email ya, dan nanti akan masuk kodenya itu, kode verifikasinya itu lewat email yang sudah kita isi di kolom alamat email tersebut ya. Jadi harus emailnya itu aktif dan benar ya. Kemudian klik kirim kode, pengiriman sukses teman-teman ya. Kita akan cek di bagian emailnya, dan jika sudah dirasa benar untuk kode verifikasinya, silakan teman-teman klik selanjutnya. Sebelum itu silakan dicek lagi agar tidak salah ya. Oke, langsung kita klik selanjutnya.
Kemudian yang selanjutnya, setelah itu kita isi informasi media. Ya, kita tulis di sini media sosialmu. Pilih media sosial yang akan dihubungkan, ya. Minimal satu. Nah, kemudian silakan teman-teman mengisi di bagian media sosial utamamu, ya. Klik di bagian platform sini, YouTube, ya. Kemudian pilih rentang jumlah. Ini ya. Ini adalah jumlah subscriber, teman-teman, ya. Kemudian untuk spesifikasi kategori, silakan diklik. Nah, di sini silakan teman-teman mau kategori apa? Saya contohkan, saya pilih semua saja ya. Nah, setelah kita selesai mengisi bagian spesifikasi kategori, yaitu semua. Nah, kemudian kita ke bagian tipe kemitraan. Ya, kita pilih ataupun kita klik aja di bagian yang kotak ini, silakan pilih. Nah, kemitraannya itu situs cashback atau kupon, perbandingan harga, atau klik lainnya, brand atau seller. Nah, teman-teman pilih saja yang lainnya. Nah, kemudian di sini bagaimana kamu mengetahui tentang Shopee Affiliate? Nah, pilih saja di ada pilihannya kan di sini kotak ini, aplikasi Shopee atau situs Shopee, iklan media sosial, direkrut oleh Shopee Team, Shopee Affiliate Millionaire Leaders. Nah, kemudian media sosial atau influencer di media sosial, berita atau media lainnya, ya. Nah, teman-teman pilih saja di bagian aplikasi Shopee atau Shopee, situs Shopee yang paling atas. Nah, yang selanjutnya di sini kita harus mencentang yang bagian kotak ini yang saya menyatakan bahwa informasi yang saya kirimkan adalah benar. Saya menyetujui bahwa jika ditemukan ketidakbenaran dalam informasi tersebut, Shopee berhak untuk mengeluarkan saya dari Shopee Affiliate Program tanpa pemberitahuan, ya. Kita centang klik saja setuju seperti ini, ya. Maka tombol kirimnya ini akan nyala, ya, ketika kita sudah centang saya setuju, ya. Kemudian yang selanjutnya kita klik kirim. Terima kasih atas aplikasi kamu. Pendaftaranmu telah diterima dan akan ditinjau oleh tim Shopee. Kami akan menghubungimu kembali dalam waktu 3 hari kerja. Pemberitahuan akan dikirimkan ke emailmu. Nah, ini emailnya yang bawah nih, teman-teman. Ya, ini nanti. Ya. Nanti akan dikasih tahu dan nanti ke Shopee sekarang juga. Ini nanti akan dibawa ke Shopee kalau kita klik, ya. Untuk pertanyaan, silakan Domi. Kita coba akan masuk langsung ke Shopee-nya karena kita sudah melakukan pendaftaran, ya. Nah, kemudian kita coba langsung cek di bagian Shopee Affiliate tadi, ya, yang kita sudah daftarkan. Kita klik. Nah, ini masih posisinya seperti ini terus, teman-teman, ya. Ini kita nunggu nanti dapat email persetujuan dari pusatnya, dari Shopee-nya. Nanti akan berubah menjadi fitur yang kayak menu Shopee Affiliate gitu, ya. Jadi ditunggu saja emailnya ini nanti akan masuk. Dan juga kalau tidak lewat email juga silahkan dicek terus di aplikasinya, nanti akan berubah dengan sendirinya dalam waktu paling lama itu 3 hari, ya. Tapi biasanya tidak sampai 3 hari itu sudah berubah seperti itu, teman-teman, ya. Nah, itu adalah cara daftar Shopee Affiliate terbaru yang teman-teman bisa ikuti caranya dan silahkan dicoba, ya. Semoga berhasil dan sukses. Baiklah teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini, ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.